Waktu kecil dulu, hidup keluarga gue bisa dibilang susah. Dan sekarang, waktunya gue untuk jadi bos. Kenapa kamu bisa kasih diskon ke Mas Yayan? Kan kata Koko pelanggan adalah raja. Terus? Raja minta potongan harga, masa kita nggak ngasih? Lari ke kiri, nah, kalau larinya lurus sampai kau, udah, nanti kamu bertelur malam lama-lama, ya, udah, cukup. Sekarang kalian berdua keluar, di luar tembok itu adalah hutan lebat, ingat, hutan lebat, ada gorilanya, hei, hutan lebat, ingat. Sekarang nih kita akan mempelajari hubungan antara energi ionisasi pertama dengan konfigurasi elektron unsur berdasarkan grafik ya. Sore, Pak, sore. Ini kamu dengerin dulu nih, ini penting banget nih, lagi tren bener nih. Tolong, woi. Woi. Hei, tolong ini. Bener, jangan berisik. Kita lagi berburu nih. Nanti binatangnya pada lari semua. Iya, tapi tolongin gua dong. Kamu. Mau nendang. Tolongin gua dong. Aduh, woi. Andre lagi ngapain sih? Lagi bertapa ya? Tunggu tuh. Hei, tolongin gua deh. Cucu ya, kayak gugup. Nanti begitu kamu keluar, mereka akan kasih kode sama saya. Koko petau. Nah, langsung bos bales kasih kode sama mereka. Ya, kamu kan dicar terus sama mereka. Iya. Bos kasih kode, itu tadi. Dum-dum-pret, lari ke kanan. Tetot-tetot, lari ke kiri. Terus lari lurus. Pret-pret, itu. Iya kan? Iya. Tapi bos, kok berburu nggak bawa senapan sih? Iya, bos lupa sih. Senapannya masih ketinggalan di mobil. Tolong kamu ambil dong. Bagas! Ya, kayak suruh ngambil senapan kok malah ribut. Ada apa sih ini? Ini ada apa rame-rame ini? Ini bos, ditanyain senapannya di mana. Dia jawab petak-petok aja, udah kayak ayam habis nelor. Ada apa sih, guys? Cek. Kalau orang mutannya datang, katanya kita suruh kode. Iya, kan sandinya gitu. Gitu kan? Si Jaka ini baru saya suruh ngambil senapan. Ini belum mulai. Iya. Pada woi, Pak Bos. Ya, tolongin saya dong. Keluarin ya dari sini. Sini Pak Lurah ini. Pak Bos, tolong dong. Ini lagi sibuk latihan nih. Oke. Nol, gas, cek. Supaya latihan ini lancar, sebaiknya kita makan siang dulu. Ya. Makan siang dulu. Kasih aja latihan lah. Woi. Lu. Jangan makan dulu, tolongin saya. Woi. Aduh. Gas, kalian jadi latihan berburu gak sih? Bangunin si bos. Jack, bangunin tuh si bos. Bisa gila nih kita pakai daun-daunan begini terus. Enggak, gua gak berani. Nol, bangunin dong. Aduh, bos. Bos. Emang gini nih gas, Jack. Bos kalau udah makan, kekenyangan ya tidur. Paling bangunnya ntar 3-4 jam lagi. Aduh, kalau 3-4 jam lagi, gue bisa jadi monyet beneran nih. Gas, Sanjay. Tolongin dong, papa kekurung dalam kandang ayam. Hah? Iya tuh, makunya kekencengan kayak paten bener. Gak bisa dibuka. Iya, bantuin dong, keras. Tolongin gas. Iya. Kalau kayak gini, repot banget kan, susah. Papa, udah capek banget. Ini bisa diangkat nih. Tuh. Bisa diangkat. Kasih nafas buatan, Nol. Pertolongan pertama nih, juga nih. Iya, ampun. Gimana? Papa!
Kasih ini. Emangnya kambing. Berangkat. Rumah sakit. Kiri. Pemirsa, akhirnya mereka mendapatkan hasil buruannya, yaitu Om Dodoy, tetangga sebelahnya. Sekarang Om Dodoy dibawa ke rumah sakit. Lucu ya, hasil buruannya Om Dodoy. Si bos kok masih di sini sih? Kebanyakan tidur sih teman-teman. Jadi ditinggal deh sama teman-temannya. Ya udah, sampai jumpa ya teman-teman. Dadah. Waktu kecil dulu, hidup keluarga gue bisa dibilang susah. Dan sekarang, waktunya gue untuk jadi bos. Kenapa kamu bisa kasih diskon ke Mas Yayan? Kan kata Koko pelanggan adalah raja. Terus? Raja minta potongan harga, masa kita nggak ngasih?